Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali di channel Aris Kilo. Dan kali ini ceritanya kita mau mengambil ambal yang beberapa waktu lalu kita cuci ya. Jadi sudah ditelepon sama tempat pencucian ambalnya bahwa ambalnya sudah kelar dan sudah bisa diambil. Dan ini sekaligus saya mengajak anak-anak untuk melihat-lihat satwa liar yang ada di jalan poros IKN Nusantara atau Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Nah, oke teman-teman, jadi satwa liar apa yang ada di sana? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di simpang 3 km 38 Samboja ya, jalan poros menuju Balikpapan Samarinda. Sedangkan untuk menuju jalan ke arah Ibu Kota Negara Republik Indonesia itu berada di sebelah kanan ini ya. Jadi kita akan masuk ke simpang kanan ini. Nah, oke, jadi ini adalah jalur yang biasa dilewati oleh Bapak Presiden Jokowi beserta menteri dan juga anggota-anggota dewan yang lain apabila ingin berkunjung ke titik nol Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru ya. Jadi ini adalah jalur perbatasan antara Kutai Kartanegara dengan Penajam Pasir Utara sekitar kurang lebih 12 km ya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa apabila jalur itu adalah jalur utama yang dilalui oleh Pak Presiden atau para menteri dan yang lain-lain, sudah dipastikan jalan ini bakal mulus ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini jalannya sangat mulus sekali. Jalurnya mantap ya teman-teman, berkelok-kelok seperti ini. Serta di sekelilingnya masih penuh pepohonan yang rindang ya. Karena ini memang tanah milik pemerintah, jadi tidak boleh bebas membangun di sini ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini satwa liar yang ada atau yang menjadi penghuni di jalur poros menuju IKN Nusantara atau Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Jadi ini merupakan hewan-hewan liar yang suka berkeliaran di jalan. Thank you.
Thank you.
Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.